Assalamualaikum guru. Libur sekolah kemarin aku sangat sedih sekali karena tidak bisa pulang kampung, tidak bisa bertemu kakek nenek. Biasanya kalau aku libur sekolah aku pulang kampung. Karena ada corona aku tidak bisa pulang. Aku sedih sekali. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum guru. Selamat pagi teman-teman. Nama aku Aditya Rahman, kelas 1B. Kemarin aku di rumah liburan sekolah, tidak pergi jalan-jalan, hanya di rumah saja bersama keluarga karena masih dalam corona. Walaupun di rumah aku tetap gembira ria karena aku ulang tahun yang ke-7 tahun. Ulang tahunku mengadakan acara bakar ayam bersama keluarga. Aku mau menceritakan liburan sekolah kemarin. Aku sangat senang bisa membuat pesawat dari kertas untuk adik, bisa bermain hujan-hujanan di luar rumah. Sedih juga belum bisa main bersama teman-teman karena masih ada virus corona. Kemarin aku diajak ibu ayah di rumah saudara, walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama aku Kak Naya dari kelas 1A. Aku akan cerita yang libur kemarin. Perasaanku senang, tapi ada sedihnya juga karena tidak bisa jalan. Rumah aja membantu mama dan ibu beres-beres rumah. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan selalu dan jaga jarak. Assalamualaikum ibu guru. Tidak bisa ketemu kakek dan nenek karena ada corona. Kalau tidak ada corona, kita berpulang kampung, kita ketemu siapa keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Putri Maulidia 1A. Saya akan ceritakan perasaan selama liburan saya. Ada senang, ada sedih. Selamat
19 ini. Aku udah rindu dengan teman-temanku sekolah. Segini dulu ya cerita dari saya.